Oke, semeton, berjumpa lagi bersama saya di sini di KDP Channel. Oke, semeton, jadi kali ini saya sudah sampai di Pantai Matahari Sanur. Wah, mantap sekali, angin hari ini cukup jos ya hari ini. Oke, jadi hari ini adalah hari Kamis tanggal 6 Juni ya 2024. Jadi kita akan melihat situasi Pantai Matahari hari ini ya, semoga saja nanti ramai dan bakalan seru banget nanti ya. Ada di sana ada layangan Big Size masih dirakit tuh, nanti kita akan melihat detailnya bagaimana ya, untuk rangka-rangkanya nanti kita lihat dari belakang dan proses terbangnya bagaimana. Nah, oke, selamat tahun. Jadi yang belum subscribe channel ini atau yang baru berkunjung di channel ini, silakan lalu turun ke bawah untuk menekan tanda subscribe-nya, dan di samping tanda subscribe ada tanda lonceng notifikasinya, silakan diaktifkan supaya kalian tahu video-video menarik tentang channel ini, terutama itu tentang lomba ya, lomba layangan itu ada, kalian bisa cek ya, lomba kemarin itu ada di TBNG Kite Festival, itu sudah tayang, ada di Pantai Pantai Pegon Timbah ya di Glungkung, itu sudah tayang juga. Kalian cek di belakang, itu benar-benar anginnya sangat drop sekali ya. Memang angin, situasi angin lomba saat ini memang cukup kebanyakan drop ya. Dan ada di Sibah 4 juga sama juga ya, sudah tayang itu dengan kondisi anginnya sangat-sangat drop sekali ya. Semoga saja untuk minggu ini ya, minggu ini situasi anginnya mantap seperti hari ini ya, semoga saja. Oke, semeton, jadi ini sudah terpantau layangan Big Size berwarna hitam sudah mengudara. Mengudara pertama di Pantai Matahari di hari Kamis ini ya. Berwarna hitam. Wah. Big Size nih, Big Size. Yang narik di ujung sana ya, enggak kelihatan. Ukuran berapa layangannya, Bli? 6 meter 65. Oh. 6 meter. Nah, ini dia yang narik semeton. Sudah muncul ya. Oke, jadi kondisi anginnya tidak terlalu kencang ya. Tapi di atas mungkin kencang ya. Ada Big Size plastik. Oh, yang tadi itu kain, sekarang Big Size plastik di uji coba nih. Kurang berapa nih kali? 420. 420 Big Size plastik. 4 meter 20 cm. Wah. Bermain. Wah, cak kencang nih egolannya. Big Size plastik di Pantai Matahari hari ini. Ukuran 4 meter lebih. Oke, kita melihat di situasi di bawah ya, di lapangan ada terpantau layangan Big Size berwarna merah bebian ya. Ada jangkan mutut juga, dan ada di sini masih dirakit juga ya, Big Size juga. Nah, di sini juga masih dirakit, ada layangan jangkan. Wah, ini semakin sore semakin ramai nih ya, hari Kamis, Kamis manis melayangan. Nah, di sini ada terpantau bebean plastik nih mau mengudara. Nah, di sini juga ada layangan jangkan plastik juga ya, masih prepare. Pokoknya nonton sampai akhir ya, pasti ini bakal seru banget di Pantai yang bersari hari ini. Oke, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe semeton, jangan lupa di like juga video ini supaya saya semangat untuk bikin videonya. Oke semeton, mantap jos. Iya, jangkan buntut sudah persiapan nih mengudara nih ya. Nih Big Size sudah mau naik nih.
kita akan lihat nih setelah jangan buntut ini naik ya. Stres. Woi, gagah ton. Jangan buntut ukuran remaja. Ah, terpantau pas ya. Persiapan nih BBM Big Size. Oh, udah mau ditarik nih. Wow, kira-kira berapa meter nih ya? Oke, sebentar. Jadi ini adalah tarikan dari Babyan Big Size nih. Wah, cang 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 sampai ujung narik tang. Wah, cep gagah nih. Ini ukuran ternyata ukuran 7 meter lebih ton. Ada saingannya berwarna hitam nih, Big Size. Dan masih banyak lagi di bawah, nanti ya akan naik nih Big Size-nya. Semakin sore semakin ramai. Dan di sini kita akan lihat penerbangan dari Jangan Plastik. Seperti apa gelombang dari Jangan Plastik ini, kita lihat tuh. Ini masih di setting nih ya. Setting dari timbang. Gagah. Tengahnya berwarna putih. Dan katanya masih kedap ya, masih dibenerin. Tapi sudah mantap tuh ikonnya ya. Bergelombang, mantap. Oke, semeton, jadi sudah terpantau di sini ada janggan kain. Wah, sekarang kain nih mau naik nih. Janggan ukuran remaja. Wes, ada kuningnya juga ya di pinggirnya. Mantap nih. Oh, diapit sama janggan plastik. Oh. Ya,
6 ekor nih. Wah, keren sekali ya. Apakah berhasil mengudara? Semoga saja berhasil ya dengan kondisi angin saat ini. Tapi kalau misalnya ada bibian bit nih naik ya dengan kondisi ini. Tapi kalau jangan kurang ya. Ya karena membawa ekor berat tadinya ya. Ya, nah rasanya nih kurang angin nih. Semakin turun turunin tetapelnya nih. Nah, ekor sudah nyentuh, jadi kurang ya untuk jangan angin seperti sekarang ini kurang ya untuk jangan ukuran remaja. Nah, ini terpantau lagi nih ada bebian. Wih, warna hitam nih. Stress. Wih. Nah, bisa satu dewasa nih. Coba kita nanti tanya ya. Ini rasanya sih big size ya. Ukuran 6 meter lebih lah. Coba kita nanti tanya ya. Wih, keren nih bajunya nih. Wih, senyum, bawa ekor. Dulu ya. Sampai dah. Hah? Dulu aja. Nah, terpantau bebean plastik mengamuk nih. Dia sedang mencari tempatnya. Oh, jangan lagi naik tuh. Jangan plastik, ada kuningnya juga ya. Nah, ternyata ukuran 6 meter lebih juga ya. Berarti big size. Oh, ini sudah berhasil mengudara ya. Masih menentukan tempat yang aman nih. Soalnya di langit sudah lumayan banyak layangannya. Keren ya, mantap. Dari segi bodinya ya. Iya, ada layangan pecukan ternyata naik ya. Ini layangan cukup berbahaya nih ya, layangan pecukan satu ini nih. Mantap nih. Lalu kita akan lihat nih proses mengudara pecukan remaja. Soalnya nih saya sedang untuk insiden soal glibek-glibek gitu. Tarik, iya kan. Kita dua kali nih. Kita lihat lagi nih yang ketiga kalinya proses naik pecukan. Iya, yeah, cekadang. Iya, yeah, dan turun lagi.
Oh, ini ternyata mau dinaikin lagi ya janggannya. Kita lihat nih, pas nih ada di belakang janggannya. Kita lihat di proses penerbangan di bagian belakang ya janggan. Masih menunggu kondisi angin. Iya, mudah. Oh, jadi begini proses penarikan. Pesona layangan janggan. Oh, ditarik lagi. Pecukannya. Oke, kali ini sukses nih mengudara nih. Sukses. Oh, diapit bebean big size. Oh, paling beda nih layangan di Pantai Mortasari ini. Layangan pecukran sendiri. Apakah mau naik jangkarnya? Dan saya rasa tidak karena anginnya belum badai ya. Wih, keren sekali ya dari belakang. Oke, teman-teman, jadi terpantau layangan bebean big size ukuran 6 meter lebih 30 cm ya. Dari Nusa Dua. Wah, dari Nusa Dua. Melayangan di Pantai Mortasari di hari Kamis manis ini. Kita akan lihat ya bagaimana proses terbangnya. 6 meter lebih. Tres. Yeah. Oke, dan satu-satunya warna kuning Pantai Mortasari ini ya. Sudah lengkap, sudah warnanya. Merah sudah ada, hitam sudah ada. Oh, kurang putih satu ini ya. Kurang putih satu ini. Oh, jadi Pantai Mortasari hari ini full bebean big size ya, daripada janggan. Dan kemarin itu full janggan, sekarang full bebean. Wah, sudah berganti nih. Mayoritas bebean sekarang. Oh, ini yang narik nih. Wah, dari semutan kita dari Nusa Dua. Cekres, mantap pokoknya. Nah, sudah terpantau lagi ya. Janggan mau naik nih. Dua janggan terpantau nih ya di depan. Akan mengudara, kita lihat proses glebernya nih. Oh, langsung ditarik nih. Yo, semoga aja angin memadai. Keren nih, tiga layangan janggan saling berdekatan ya.
kan ya, karena di ujung itu katanya robek ya, kena temannya. Oke, terpantau nih terakhir layangan janggan ukuran remaja. Oke, semeton. Jadi ini ya, ada layangan terakhir nih, layangan janggan kain. Jadi sudah janggannya sudah semua naik ya untuk kain. Dan banyak yang tidak mengudara ya karena kondisi angin. Nah, coba kita lihat nih janggan satu ini. Semoga saja mau naik ya. Janggan ukuran dewasa sudah mengudara. Oke, panjang kali. Kurang ya anginnya. Sudah jelas kurang angin ya. Karena bobotnya terlalu berat. Tadi ukuran remaja saja sudah kurang anginnya ya, apalagi ukuran dewasa. Oke, jadi di depan sudah terpantau layangan big size ukuran 7 meter lebih ya, rainbow. Oh, dari sekarang rainbow nih mau mengudara. Ukuran 7 meter. Di sore hari ya, sudah sore hari ini. Tidak terasa ya, tadi siang, sekarang sudah sore. Dan anginnya sudah mulai turun juga ya. Semoga saja ini bisa naik nih, bebian big size. Terlihat surut ya air lautnya, jadi bebas untuk narik nih. Sampai ke sini untuk orang narik. Ya, sudah mengudara. Bergetar. Bang, lebang ya. Sampai. Ya. Ini ada nomor ya di layangannya 107. Ini mungkin habis lomba atau akan lomba nih. Janggan plastik. Jadi lumayan banyak ya hari ini untuk layangan plastik. Semutan bisa lihat nih ya, layangannya hari ini. Dan lumayan banyak untuk layangan mini juga ya, layangan kecil-kecil. Nah, ini ada layangan celepuk, sama ini ada layangan lili. Wah, sana juga ada. Oke,
Oke, semeton, jadi itulah ya video situasi Pantai Mutasari hari ini ya, tanggal 6 Juni 2024. Jadi situasinya lumayan ramai ya, dan anginnya juga lumayan untuk bebean saja ya, dan ukuran jangkar itu kurang ya. Nah, dan masih banyak lagi yang belum naik ya, layangannya masih dirakit di sana ya, jadi saya tidak bisa merekam semuanya ya. Jadi ada, kita akan sambung besok ya untuk melihat situasi di Pantai Mutasari ini. Dan jangan lupa saksikan juga video lomba-lomba yang sudah lewat ya minggu lalu, dan pertama di Pantai Perancak ya, itu sudah tayang semuanya, kalian bisa lihat. Itu rata-rata sudah full seri ya, dan ada rata-rata tidak full seri, kalian bisa tonton ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan dulu subscribe channel ini, dan jangan lupa di like video ini, nyalakan notifikasinya, dan terima kasih. Kita akan sambung videonya besok ya. Oke, sampai berjumpa video selanjutnya.